Dalam arena politik sekarang di Malaysia, Cikgu Bad, gelombang perubahan selalu didengar daripada Perlis sampai ke Sabah. Kadang-kadang perkataan ubah ni semacam hanya mitos. Di dalam posting kamu di Facebook pada 24 hari bulan Oktober 2017, kamu telah menuduh Keadilan sebagai hipokrit apabila Keadilan lantang membangkitkan kes rasuah bekas naik Presiden UMNO, yang juga waktu itu Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Syafiq Abdal. Namun kini PKR mendiamkan diri apabila Syafiq telah menyertai pembangkang. Pada masa yang sama, kamu juga telah mengatakan dalam satu statement, saya quote, Cikgu Bad, adakah kini bagi Keadilan Syafiq Abdal sudah bersih? Adakah kebenaran itu bermaksud di mana orang itu berada jika yang korup kawan kita senyapkan? Unquote. Adakah Cikgu Bad masih berpegang teguh dengan statement kamu tu? Okey, baik. Contoh Syafiq Afdal ini adalah merupakan contoh yang sangat penting untuk rakyat melihat bagaimana parti perjuangan seperti Parti Keadilan meneliti individu, sosok dan membuat keputusan politik. Syafiq ini ketika di dalam UMNO, saya sendiri terlibat dalam pendedahan terhadap Syafiq. Bagaimana Zuraida dengan Tian Chua pun kalau silap ya. Bagaimana pada peringkat awal saya gali dan saya dedahkan, antara yang terdedah ialah surat yang ditandatangani oleh Syafiq sendiri mengarahkan bahawa projek diberi kepada beberapa kontraktor. Antara kontraktor yang diberi ialah sekarang merupakan pimpinan parti yang keluar masuk tangkapan SPRM baru ni. Dan kita dedahkan. Malah beberapa projek yang tidak kompeten, yang tidak siap dan tidak membazir. Malah saya munculkan pada ketika itu ialah musuh orang Sabah ini adalah orang Sabah sendiri. Kerana Menteri Luar Bandar yang menjaga peruntukan yang membangunkan Sabah yang daripada apa yang diluluskan berbilion-bilion sebagainya adalah orang Sabah yang mengkhianati, akhirnya projek tak deliver, projek bermasalah dan sebagainya adalah Menteri Sabah. Kenapa? Kerana memberi kepada orang Sabah juga yang menjadi negotiator, yang akhirnya mengkhianati semua. Duit terbazir keluar. Okey, baik. Sampai ke satu peringkat apabila muncul isu skandal seks skandal peribadi yang saya tak bersetuju untuk main benda ini, tetapi Keadilan secara lantang, Zuraidah, ketua wanita Keadilan, siap buat sidang media, panggil pemandu kepada seorang artis yang dikatakan punya hubungan skandal dengan Syafiq, malah melibatkan kes mahkamah. Bukan sekadar itu, apa namanya ni, Parti Keadilan pun hantar peguam untuk bela pemandu kepada artis ini yang mendedahkan segala apa namanya ni, rasuah, pembayaran yang dibuat oleh Syafiq Abdal kepada artis ini. Begitu, makna Parti Keadilan tahu sangat bahawa Syafiq ini memang jahat. Jahat maksud saya jenayah politik, jenayah pentadbiran dan jenayah rasuahnya. Tetapi apabila Syafiq dipecat daripada UMNO dan Barisan Nasional, dan kemudian secara tiba-tiba Syafiq ini bercakap soal Sabah, Fosabahan dan sebagainya, sedangkan dialah Menteri Sabah yang diberi kuasa oleh Kuala Lumpur, oleh Putrajaya, untuk mengendalikan projek Sabah, dan dialah khianat. Kalau dia tidak khianat, sekurang-kurangnya Sabah dah selesai masalah air, Sabah dah selesai masalah elektrik, Sabah dah selesai masalah jalan. Kalau tidak selesai semuanya, sebahagian besarnya boleh selesai. Tetapi pada ketika itu, tiba-tiba Keadilan sambut dia. Eh, mana cerita yang tadi sampai kamu dedah skandal seks dan sebagainya? Adakah kamu adakah kamu menipu pada ketika kamu dedah? Ataupun sekarang ini, kamu bersikap munafik kerana Syafiq berada di sebelah kamu? Maknanya, kalau
kamu dedah siapa pula? Aziz Rahim, katalah tabung haji, kamu pukul pumpang-pumpang, tiba-tiba Aziz Rahim masuk pembangkang, Aziz Rahim akan jadi hero. Kamu dedahlah mana-mana tokoh UMNO Barisan Nasional, tiba-tiba masuk pembangkang, jadi hero. Bagi saya, rakyat cerdik. Jangan ingat rakyat bodoh. Ini bukan tahun 60-an, tahun 50-an. Ini tahun milenium, tahun 2000, malah 2017, masuk 2018. Rakyat cerdik, internet, Google dan sebagainya ini sangat mudah. Saya berpegang bahawa pada peringkat ini, kebenaran dalam politik Malaysia ialah semuanya munafik dan hipokrit. Mana menguntungkan dia, dia akan bela, dia akan angkat, dia akan ni. Tetapi dalam masalah bila tak kena bermusuh, kamu dedah dan kamu serang. Ini sangat tidak sihat. Inilah masalah Malaysia sebenarnya. Dan ini membuktikan Parti Keadilan sekali lagi bersikap sangat munafik, dan kita sangat kecewa dengan perkara ini.